Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama gua di channel Sintana. Hari ini gua mau bikin video buat prepare besok men, gua mau hiking dan apa aja barang-barang yang bakalan gua bawa dan gimana cara packingnya. Oke, ikutin terus. 2 days later. Sebenarnya gua udah packing kemarin, tapi gua tuh pengen bikin video supaya kalian juga tahu barang apa aja yang gua bawa. Nah, di belakang gua ini udah gue siapin guys. Gue kebetulan gak punya carrier, tas dulu, pokoknya tas kerja sebenarnya, tapi gue sulap jadi tas gunung lah sementara ya kan. Kita cepetin dulu. Ini ada trekking pole. Sebenarnya sih berfungsi banget ya, karena gue udah tua kali ya, jadi gampang capek gue perlu trekking. Nah, ini lo tau sendiri lah pasti. Kita lihat dulu ya. Gue lupa namanya apa. Gue yang hobinya naik gunung tapi masih rebahan. Nah, ini dia. Ini namanya apa guys? Gue lupa namanya guys. Ntar lo komen di bawah aja ya. Tuh. Kita buka dulu. Ini ada buat tempat makan juga, gue nggak tahu namanya, buat masak-masak. Ini kompor. Ini sleeping bag dan di dalamnya juga ada flysheet. Nanti kita buka dulu. Dan ini yang paling bawah tenda guys, dia. Ini tenda. Ini outlier yang bagian atasnya. Dan ini inlayernya guys, bagian dalamnya. Jadi sebenarnya ada tasnya, ada di depan. Karena gua gak mau bawa, jadi gua harus masukin nih guys. Tapi sebenarnya kalau misalkan gua punya tenda yang berkapasitas 1, mungkin lebih enteng kali ya masuk ke sini, tapi karena gue gak punya, gue pakai kapasitas yang 4 orang sampai 5. Dan ini udah habis guys. Lalu ada kaos 1. Gue bawa kaos cuman 2, celana gunung 1, celana pendek, sepatu, sendal gak bawa gue bawa. Terus sama ini dia matras. Sebenarnya ini matras zumbanya bini gue bawa aja karena gue gak punya matras. Dulu gue punya matras, cuman gue buang karena pas gue pindahan rumah gue buang guys. Mungkin karena gue udah tua jadi gak perlu naik gunung lagi. Ternyata kesini-kesini makin tua gue kangen gunung guys jadinya. Sebenarnya gue orang rebahan tapi hobinya hobi naik gunung. Dan ini juga ada terpal guys. Jadi sebenarnya buat alas tenda, karena kemarin tuh punya gua ada, cuman gua lupa naronya atau gimana, gua lupa, jadi gua pakainya aja nih gitu. Terus ada headlamp, ini juga udah gua cas sih tuh, buat emergency aja. Lalu apa nih, makanan cepat saji nih guys. Sebenarnya tuh ini ada rendang daging sapi, yang ini ayam, lalu sama ikan teri. Cukup satu hari aja guys. Nah itu aja paling. 2 days later. Gue bawa sleeping bag. Di sini juga ada ininya guys, apa namanya, flysheet. Gue buka dulu. Nih, ini flysheet sama asap kalau nggak salah. Di sini. Ini sebenarnya bisa buat hamuk. Sleeping bag juga bisa. Ini tapi juga ada, gue lupa naruhnya di mana. Yang jelas sih ada guys. Gitu. Mungkin gue pengen usaha dulu nih. Kira-kira gue butuh ini apa enggak guys? Ini kan tenda udah gede banget ya guys beneran. Nah, ini kapasitas 4 sampai 5 orang guys.
biar nggak di sini gimana caranya? Kita packing ulang aja dulu. Kapasitas 4 sampai 5 orang, guys. Gua bawa aja, guys. Siapa tahu berguna. Oke, sleeping bag. Masuk. Masukkan, guys. Coba kita seretin dulu, guys. Bisa masuk ke sini sekarang udah nggak muat, guys, karena matrasnya udah masuk sini, guys. Tapi kita coba aja, ini sih emang nggak bisa, guys. Kita taruh sini aja ya, kita cobain aja. Berarti ini baju buat ganti ini, guys. Lalu power bank sih sebenarnya chargeran nggak perlu gue bawa, jadi gue cas aja dari sini.
cas dulu nih guys. Lalu kayaknya sih muat guys, nggak perlu ini, cuman ini kompor buka aja lah. Sis pilin. Ini juga gue cas dulu nih untuk besok. Ini gue cas juga. Udah kayaknya. Udah guys. Kita tutup. Ini gue tutup. Ini gue tutup. Gak ada 20 kilo. Masih aman lah gue nangkep. Gue biasa nangkep yang 45 liter. Nah ini baru kita masukin guys. Ini kita ikut lagi guys. Oh ini namanya frame bu. Pada atas. Maklum lah ada dua. Mobilnya gunung tapi suka rebahan nih gue. Dan ini selalu gue pakaiin gini ya guys, yang enggak biar tasnya enggak rusak di pos kaki. Kok yang ini ya? Oh masuk sini. Nah. Oh satu lagi atasnya. Tracking pull, walaupun nggak kepake, tetap gue bawa. Kadang penting guys sebenarnya tracking pull. Terus tong sis, tong sis juga kali ya. Nah, baru udah cekrekin. Kuat lah ya gua. 20 kilo paling. Gua ada timbangan sih. Biar gak hujan. Itu udah jadi. Kita tes kuat enggak. Ini tas kuat guys, benar. Bekas gue naik gunung dulu. Ini bisa kecilin dulu guys. Kecilin, kendorin. Biar enak di bawahnya guys. Ini enggak. Mungkin itu aja video gua hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.